Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana munafani wa min fi darin amin. Wa kana al-Fudail ibn Iyadin, dan adalah Fudail bin Iyad. Yaqulu, beliau pernah berkata, man yadulluni ala abidin bakain bil laili sawamin bin na'ari wa ana ad'u lahu. Man yadulluni, kata beliau, siapa? Siapa yang dapat menunjuki aku ala abidin, kepada ahli ibadah, bakain bin laili, yang suka nangis di waktu malam. Bakain sigoh mubalaghah. Jadi kalau malam nangis, siapa yang bisa nunjukin aku kepada orang yang begini? Ahli ibadah malam suka nangis. Jadi malamnya suka nangis, sawamin bin nahar, suka puasa di siang hari, siangnya puasa. Jadi puasanya tiap hari, puasanya tiap hari, nangisnya tiap malam. Masya Allah. Wa ana ad'u lahu, aku akan berdoa untukmu. Aku akan berdoa untuknya. Artinya beliau kepengen ketemu sama orang yang seperti ini. Jadi kalau malam nangis terus, malam ya wiridannya nangis, wiridannya nangis. Jadi wiridan itu bukan hanya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, bukan. Nangis juga wiridan. Nangis banyak dosa. Nangis banyak dosa. Nangis sombong. Dosa banyak kita sombong. Jadi kadang sombong ini dosa yang sampai dibawa mati belum tobat. Jadi dosa sombong ini kadang dosa yang sulit ditobatin, sulit disadarin, bahkan banyak menimpa orang-orang pinter. Jadi sombong dengan ilmunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Yang lebih jeleknya lagi, sombong sama bodohnya ini. Udah bodoh, sombong bener lagi. Kita jangan sampai, jangan sampai. Kita nangis ya, tiap malam. Wa kana Maimun ibnu Mahran, dan adalah Maimun bin Mahran rahimahullah ta'ala, yakunu, beliau pernah berkata, inna ala niyatan bi ghairi sariratin sali'atin mislu kanifin muzakhrafin min kharijihi. Inna ala niyatan, sesungguhnya terus terang, ya, terus terang, maksudnya jelas-jelasan, terang-terangan, ya, bi ghairi sariratin, dengan tanpa niat hati, sholihatin yang baik. Jadi sesungguhnya terang-terangan amal, jadi amalnya terang-terangan dia. Umpama dia sedekah, terang-terangan. Dia jelasin, saya sedekah nih segini. Enggak ada niat di situ, enggak ada niat yang baik. Umpama dia terang-terangan sedekah saya 5 juta, mau ini saya sedekah 5 juta. Enggak ada niat yang baik di hatinya. Ya kok, emang ada niat yang baik, bagaimana contohnya? Saya niat sedekah 5 juta biar yang lain pada mau sedekah. Nah, itu niat baik namanya, enggak apa-apa itu. Dia terang-terangan enggak ada niat baik, apalagi ada niat jelek, sombong, apalagi itu mah. Ini kosong niatnya. Enggak ada niat baik di situ, enggak ada.
ya, atau ibadah, sholat, ya, baca Quran, apa aja tuh. Terang-terangan enggak ada niat baik. Mislu kanifin, seperti ya, tirai muzakhrafin yang dihiasi min kharijihi, dari luarnya. Seperti tirai, tirai yang dihiasi dari luarnya. Artinya apa? Kelihatan cakep luarnya doang, dalamnya jelek. Jadi niatin apa maksud kita tuh terang-terangan itu. Ya, kita harus niatin di situ. Ada orang nanyain kita, kita lagi puasa, kita bilang, saya lagi puasa, mohon maaf. Supaya dia jangan repot, maksud saya gitu. Maksud kita begitu. Kita bilangin begitu bukan kita mau sombong, di hati kita pasang niat. Supaya jangan repot, kalau bikin kan repot ntar, bikin-bikin itu. Ya, bukan kita kepengen orang tahu kita puasa, bukan. Ya itu harus ada di hati kita itu, tertanam, niatnya ini gitu. Jangan kosong. Kalau kosong kayak ini, apalagi ada niat sombong. Wa kana al-Fudail ibn Iyad, dan adalah Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yakunu, beliau berkata, "Law sahhati niyatu fil ilmi," jikalau sah niat dalam ilmu. Jikalau sah niatnya ya dalam ilmu, lam yakun amalun afdalu minhu. Lam yakun afdala minhu. Ini saya tidak amal itu lebih afdal daripada ilmu. Ya. Kalau sah niatnya dalam ilmu, ini saya amal itu tidak lebih afdal daripada ilmu. Jadi kita mesti apa? Sahin niat kita, pasang niat kita baik-baik. Walakinna'um ta'lamuna li ghairil amali bihi. Akan tapi mereka mengetahui akannya, akan ilmu, li ghairil amali bihi, bagi ya, tidak beramal dengannya. Waja'aluhu, dan mereka menjadikan akan dia akan ilmu, syabakatan, jaring, li saydi dunia, untuk menjala dunia. Masya Allah. Jadi ilmunya dijadikan sebagai jaring untuk memburu dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Jangan sampai kita kayak begini. Untuk meraih dunia. Saya pernah ditelepon. Pak, mau ikut seminar baca kitab, bisa baca kitab Pak, mau enggak Pak? Seharian biayanya berapa? 12 juta 12-13 juta kan? Bayar. Aduh. Kata saya, gue juga punya ini sih. Tapi kagak pakai duit-duit begitu. Itu seharian itu. Allahu Akbar. Tapi yang begitu mah cuma sebentar doang. Kagak rame lagi, gak ada. Sebentar doang yang begitu mah. Jadi jangan sampai kita tuh, kita duit-duitin yang begitu. Ya memang ada yang bolehin, tapi saya takut kebanyakan. Kebanyakan, sisanya banyakan dunia. Ya Allah, ya Rasulullah. Dia salah, kata saya ini orang salah ketemu orang ini. Jangan sampai ilmu kita buat menjala dunia, jangan sampai. Waqad dakhala Sufyanu, sungguh telah masuk Sufyan As-Sauri, As-Sauri al-Fudail kepada Fudail bin Iyadin.
Ya, Masya Allah, dua-duanya orang hebat. Jadi tuaan Fudail bin Iyad daripada Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri juga orang hebat. Jadi gurunya Fudail. Apa? Fudail bin Iyad, gurunya. Rahimahullahu ta'ala. Yauman, pada satu hari datang Imam Sufyan As-Sauri. Faqala lahu, lalu berkata kepadanya, ini Imam Sufyan As-Sauri ini ahli fikih, ahli sufi, ahli hadis, ya. Datang kepada nih Sufyan As-Sauri, datang kepada Fudail bin Iyad. Izni ya Aba Ali, ya. Nasihatkan aku wahai Aba Ali. Faqala lahu Fudail, lalu Fudail berkata kepadanya, kepada Sufyan As-Sauri, wa bimaza a'izzukum ya ma'asyiral ulama'i, dengan apa gerangan aku dapat nasihati kamu wahai, ya, kalangan ulama, bahasanya begitu, hai ulama, kalangan ulama, ma'asyiral ulama, dengan apa saya berikan nasihat kamu, ya. Masya Allah. Ini kelas Sufyan As-Sauri ini, ya. Orang yang sangat warok, ahli ilmu, ahli hadis, ahli sufi. Minta nasihat kepada beliau, kepada Fudail bin Iyad. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, dengan apa aku nasihati kamu, ma'asyiral ulama, hey, kalangan ulama. Kuntum surujan, kamu itu dulu katanya adalah pelita-pelita, lentera-lentera atau lampu-lampu. Yustada'u bikum, bercahaya dengan sebab kamu. Fil biladi, di negeri-negeri, negeri-negeri dapat bercahaya dengan sebab kamu. Fasirtum zolamatan, namun kamu sekarang jadi orang-orang zolim. Masya Allah. Padahal kelas Imam Sufyan As-Sauri. Bagaimana kelas kita sekarang nih? Kuntum nujuman, dulu kamu adalah bintang-bintang. Yuhtada bikum, yang dibuat ambil petunjuk dengan sebab kamu. Fi zulumatil ja'li, dalam kegelapan kebodohan. Fasirtum, namun sekarang kamu hairatan, boleh, hairatan juga boleh. Kamu sekarang kebingungan. Sekarang kamu bingung, dulu kamu jadi petunjuk, ya, gelapnya kebodohan. Sekarang kamu yang bingung sendiri. Ya'ti ahadukum ila abwabi aula'il ulati, datang salah seorang kamu kepada pintu-pintu mereka, para pemimpin, para, ya, pemimpin negara maksudnya. Sekarang kamu wahai ulama, ma'asyiral ulama, datang kepada pintu-pintu para penguasa. Faya jalisu ala furushim, lalu ia duduk di atas permadani mereka, hamparan-hamparan mereka. Permadani, nah, kita artikan, ya. Wa ya'kulu min ta'amihim, dan ia makan dari makanan mereka. Dia makan, duduk di permadani yang empuk. Makan makanan yang enak dari penguasa. Wa yaqbalu, dan ia menerima hadaya'um, akan hadiah mereka. Ya, hadiah dari penguasa. Summa yadkhulu ba'da zalika, kemudian ia masuk setelah itu, ilal masjid, ke masjid, masuk ke masjid. Fayajlisu fi, lalu ia duduk di masjid. Summa yaqulu, kemudian berkata dia nih, ulama ini, ulama yang udah duduk di permadani penguasa, makan makanan penguasa, nerima hadiah penguasa. Masya Allah. Apa dibilang? Haddatsana fulanun an fulanin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikaza, telah bercerita kepadaku oleh si fulan,
dari si fulan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikaza demikian. Kata Fudail bin Iyad, wallahi maha kaza yutlabul ilmu, wallahi demi Allah, ma tidaklah hakaza begini yutlabul ilmu, dituntut ilmu, bukan begini. Bukan begini dituntut ilmu. Tadi kan di BBN duduk di atas permadani, makan makanannya, lalu nerima hadiah. Semangat enggak nyerangin ilmunya tuh? Semangat. Tuh kalau mau Fudail bin Iyad bukan begini, bukan. Kalau orang sekarang di mana salahnya? Gitu kan. Di mana salahnya? Masya Allah. Jadi orang dulu benar kalau dibilang apik-apik orang dulu. Masya Allah. Qala fabaka Sufyanu, lalu Sufyan As-Sauri nangis hatta khonaqathul ibratu wa kharaja. Ini khonaqathu ini mencekik. Maksudnya ya, ya, sehingga beliau menangis terseduh-seduh begitulah. Oleh pelajaran yang diberikan oleh Fudail bin Iyad itu, wa kharaja, dan beliau keluar. Jadi pelajaran yang diberikan oleh Fudail bin Iyad membuat beliau menangis terseduh-seduh. Dan beliau keluar. Setelah itu, masya Allah, ini ahli akhirat, ini orang yang takut kepada Allah, dinasihatin nerima takut. Ya Allah, bagaimana kita nih sekarang? Insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allahumma amin.